Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iman Najwa binti Nazhar dari SK Bandar Ister, Kota Tinggi, Johor akan menyediakan salad buah ala-ala rimba kayangan tanpa api. Sebelum memasak, kita hendaklah memastikan tangan kita bersih. Jom saya tunjukkan cara untuk basuh tangan dengan betul. Ada 7 langkah cara membasuh tangan dengan betul. Langkah pertama, basuh tangan dengan air dan letak sabun. Langkah kedua, gosok tapak tangan. Langkah ketiga, gosok jari dan celah jari. Langkah keempat, gosok kuku dekat tapak tangan. Langkah kelima, gosok belakang tangan. Langkah keenam, basuh tangan dengan air yang bersih. Langkah terakhir, lap tangan dengan air yang bersih. Bahan-bahannya ialah buah, kismis, mayonis, yogurt, papan pemotong, pisau sudu senduk, mangkuk dan pinggan. Langkah pertama, kita perlu membasuh buah kita dengan air garam. Langkah kedua, kita potong buah ini kepada potongan dadu. Hasilnya kita akan dapat macam ni. Masukkan buah ini ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan mayonis dan yogurt. Masukkan yogurt. Acah sehingga terlatih. Dah siap salam buah kita. Letakkan buah ni ke dalam mangkuk kecil. Lepas tu hias dengan kismis. Tabur je. Selamat mencuba.